Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Channel Maraharim. Sekarang ini kita mengadakan tutorial cara mempergunakan rem parkir dan rem trailer. Rem trailer, banyak teman-teman bertanya, apa sih manfaatnya itu rem trailer? Kenapa dia tidak sama dengan rem parkir? Nah, sekarang kita langsung menuju ini, tempat ini. Nah, ini rem parkir. Ini rem trailer. Rem parkir dipergunakan hanya di saat parkir. Nah, ini statusnya lagi parkir, ini saya lepas, ini saya tarik lagi. Nah, ini posisi parkir ini. Ini rem trailer. Dia tidak terkunci, dia nggak seperti rem parkir. Nah, ditarik, nah, terlepasnya sendiri. Apakah manfaatnya ini rem trailer? Nah, tapi jangan lupa subscribe dulu. Like dan share agar channel ini bisa berkembang. Manfaatnya rem trailer ini ada 3. Satu, di saat kita membawa beban berat, ini trailer di turunan, kita pergunakan gigi 1 lo atau 2 lo. Dan apabila sudah kita pijak rem kaki atau sudah pakai ejembrik juga, tetap RPM-nya meninggi, berarti kita bantu dia dengan rem trailer. Bantu, karena sudah dipergunakan rem kaki, sudah dipergunakan engine brake, tetap RPM meninggi. Nah, kita bantu rem trailer. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita turunan muatan beban berat kira-kira di atas 50 ton kah, kita pergunakan gigi 1 low turunan itu. Kita sudah pergunakan rem kaki atau sudah dipergunakan juga ejembrit, tapi terasa trailernya di belakang itu ada yang dorong-dorong gitu. Jadi kita pergunakan lagi rem trailernya di saat itu. Kita tarik begini, sambil jalan kita tarik, kita rasa-rasa, habis itu sudah aman, kita lepas lagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kapankah dipergunakan lagi rem trailer yang apa ini? Ya, yang ketiga, di saat jalan licin, turunan licin. Sebetulnya kalau di tambang sih dilarang jalan licin. Tapi mana tahu besok-besok teman pas turunan jalan licin terprogok hujan, tiba-tiba hujan. Tidak bisa mengendalikan. Nah, di sini dia caranya, tekniknya. Caranya satu, kita masukkan persneling gigi 1. Gigi 1 masukkan. Habis itu pijak gas, ini gasnya, pijak gas dipijak, dia maju pelan-pelan. Habis itu kita tarik rem trailernya, kita kasih kandas. Gunanya di gas ini supaya putaran roda ban bodi itu tidak mati, tetap dia berputar, tapi rem trailer ngejim. Begitu tekniknya kalau kita turunan jalan licin begitu. Dan apabila nanti trailernya, gandengannya melintang atau berbentuk L, kita lepas ini rem trailernya. Kita lepas pelan-pelan agar trailernya itu, roda trailernya tetap berputar. Tapi jangan lupa kaki tetap mengegas posisi gigi 1, jangan sampai bodi mati putaran. Setelah lurus lagi trailernya, baru kita tarik lagi, kita jimkan begini. Mudah-mudahan sampai tujuan, sampai dibawa dengan selamat. Itulah teknik kalau kita mendadak-mendadak. Ini ilmu begini saya dapatkan di saat saya bekerja di perusahaan kayu waktu mengoperasikan logging. Rata-rata teman-teman mempergunakan seperti ini. Inilah bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar atau mau membawa logging, yang belum paham masalah jalan licin. Jangan lupa like dan share ya. Semoga ilmu ini dapat manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.